dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu bahwa pagi kami boleh mengalami rahmat-Mu yang luar biasa hingga boleh berulang tahun yang ke-6. Kami bersyukur atas undangan yang telah hadir bersama kami. Semoga kegembiraan kami pada malam ini senantiasa membawa keakraban persaudaraan di antara sesama anak bangsa di negeri ini. Sesuatu yang mengembirakan buat kita sekalian bahwa pada tahun ke-6 kami berada di Tangerang Selatan, kami sangat berbahagia bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas masyarakat Tangerang Selatan. Maka kami sampaikan derap langkah menuju 2020 yang kami sebut sebagai gerakan transformatif 2018 dengan tema Amalkan Pancasila, Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Karena kebhinnekaan, perbedaan yang begitu multi di kita ini, agama, kepercayaan, etnis, dan seterusnya, yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Mungkin negara lain tidak sebanyak yang ada di kita, multinya. Ya. Sekarang masih dijaga kan? Dijaga, keamanan juga jaga, yang lain juga bahasa jaga. Artinya masih belum ideal. Kita harap depan kami bisa menjadi contoh yang lain, betul-betul toleransi terjelma di bumi rumah besar kita, Kota Tangerang Selatan. Terima kasih, selamat ulang tahun Lensus yang ke-6, semoga terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum temu kegembiraan Romo, pada sore hari ini kita dipertemukan dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya, perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan jabatan sosial dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita hadir berkumpul di tempat yang acara yang sangat penuh makna ini. Kita masuk diiringi dengan tim Marawis Romo, ya. Saya yakin Marawis akan sering diundang ke gereja-gereja kalau sering acara-acara ada pembauran dan kombinasi. Selamat ulang tahun kepada Dewan Paroki Gereja Santo Laurentius yang ke-6
Mudah-mudahan kiprahnya, programnya ke depan lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat yang ada khususnya di Kota Tangerang Selatan. Sekian dan demikian, mohon maaf dan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Dandim 05 Noranam dan atas nama komando sangat mengapresiasi kegiatan ulang tahun ke-6 Paroki Alam Sutra Gereja Santo Laurentius. Maka sangat tepat jika saat ini pada ulang tahun ke-6 Jemaah Paroki Gereja Santo Laurentius Alam Sutra mengangkat tema Amalkan Pancasila, Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Jamaah Paroki Gereja Santo Laurentius Alam Sutra akan tetap menjaga, membina komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat sehingga tercipta sinergitas yang baik dalam rangka membangun bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di depan di meja. Mengawali sambutan kami, permohonan maaf dari Bapak Kapolres Tangerang Selatan yang pada hari ini dari pagi sampai sore masih mendampingi Bapak Kapolda Pak Romo. Bahkan mungkin saya mendahului keinginan Bapak Kapolres, kemungkinan Pak Haji Abdul Rujak sudah disampaikan oleh beliau bahwa dalam bulan depan ini beliau ingin merencanakan kegiatan kirab keliling kebinekaan. Nah, ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen yang ada di Kota Tangerang Selatan ini, karena beliau ingin kebinekaan ini, bahwa kita ini adalah satu, kita bangsa yang satu, bangsa Indonesia, masyarakat Tangsel yang tentunya mendukung dari kesatuan dan persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kegembiraan itu memang selalu ingin kami bagi kepada siapapun dari latar belakang apapun, karena kita adalah saudara. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya sadar, sesadar-sadarnya kita yang hadir di sini ini tidak sama. Kita tidak sama. Tetapi kita bekerja sama. Maksud saya begini, bahwa dalam kebinekaan kita berbeda dan ini anugerah dari Tuhan dan kita syukuri perbedaan itu. Berbeda tidak berarti yang satu lebih baik, yang satu lebih jelek. Kita berbeda dengan segala kekayaan masing-masing. Kita tidak sama, tetapi saya percaya kita bisa bekerja sama. Maka spiritualitas yang kita galakkan bersama intern umat Katolik adalah mengamalkan Pancasila, Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Ini yang menjadi spiritualitas kita bersama, karena bagi kami dan kita berharap juga bagi kita semua yang tinggal di bumi pertiwi ini, bahwa NKRI dan Pancasila adalah harga mati yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Sekeras apapun, kita bersama-sama menjaga dan mencintai bumi pertiwi ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, dan kepada
umat paroki Santo Laurentius selamat ulang tahun, dan semoga gereja Katolik bisa hadir membawa kegembiraan bagi siapapun. Terima kasih. Ibu Wali Kota, mohon maaf kepada para hadirin. Beliau sampai hari ini masih memimpin rapat pimpinan. Nah untuk itu maka sampai di penghujung tahun 2021 mohon doa dan dukungannya agar supaya Tangerang Selatan ini menjadi kota, ya, menjadi kota yang baik, kemudian pimpinannya dapat melayani sebaik mungkin kepada warga kotanya, ya, dan mudah-mudahan kewajiban kami sebagai pemerintah daerah, kewajiban rekan-rekan kami dari TNI, dari Polri, kemudian dari Forum Kerukunan Umat Beragama terus senantiasa sinergi bersama-sama, ya, seperti moto yang disampaikan tadi oleh panitia dan jemaat ini, yaitu kebinekaan, mengamalkan Pancasila, dan kita bangga menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum aku cinta
Lebih mahal ya kayaknya. Saya lebih.
Jok. Thank you.
Satu baris. Terimalah tanda kasih dari kami. Boleh kita berikan tangan kepada Ibu? Terima kasih. Satu, dua, tiga. Nah, ini. Terima kasih.
terima kasih kami boleh melayani dengan penuh sukacita, dan kami percaya dalam kebersamaan kami boleh bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu yang semakin besar. Kami akan melanjutkan tugas-tugas kami dan malam hari ini akan beristirahat. Semoga berkat-Mu menjaga dan melindungi keluarga kami malam ini, dan kami boleh beristirahat dengan tenang, besok bangun dengan jiwa dan semangat yang baru. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami yang kami buat dengan saya di hari ini, dan biarlah dengan berkat-Mu kami semua juga dapat menjadi berkat dari sesama kami. Tuhan, kini turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan sertamu. Semoga kita semua dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.